Aku nak buat video. Salam guys, Muaz Malik di sini. So, minggu lepas pihak Apple telah melancarkan bukan satu, bukan dua, tetapi tiga smartphone yang terbaru. Tiga iPhone yang terbaru, iaitu iPhone XS, iPhone XS Max dan iPhone XR. Tapi dalam video kali ini, aku tak nak mengumpas berkenaan dengan spesifikasi yang ada pada ketiga-tiga smartphone ni. Sebab aku yakin yang mana korang semua mesti dah actually dah tahu dah apa yang ada pada ketiga-tiga smartphone ni. Sebab video berkenaan dengan iPhone-iPhone baru ni actually viral loh minggu lepas. So, kalau korang tak tahu, memang pelik lah. Itu je aku boleh cakap, memang pelik lah. Dalam video kali ini, aku sebenarnya nak berbincangkan tentang iPhone XR, yang mana bagi pendapat aku adalah sebuah smartphone gimmick yang diwujudkan oleh pihak Apple untuk melariskan iPhone XS. Nak tahu kenapa aku cakap macam ni? Mesh ini aku explain. Seperti yang korang sedia maklum, iPhone XR ini didatangkan dengan spesifikasi dan harga yang lebih rendah sikit berbanding iPhone XS. iPhone XS jual pada harga permulaan $1,000, manakala iPhone XR pula dijual pada harga permulaan $750. Ini bermakna terdapat perbezaan sebanyak $250 ataupun lebih kurang RM1,000 antara iPhone XS dan iPhone XR ini. Makanya di sinilah aku merasakan bahawa iPhone XR ini diwujudkan untuk melariskan iPhone XS. Kita tahu untuk membelanjakan duit sebanyak RM5,000 untuk iPhone XS adalah terlampau mahal dan terlampau overpriced. Oleh itu, apa yang kita selalu buat? Kebanyakan orang akan cuba untuk menekan Apple supaya menjual iPhone premium ini dengan harga yang lebih munasabah. So, apa yang Apple buat? Instead of menjual iPhone XS dengan lebih murah, mereka mewujudkan smartphone baru iaitu iPhone XR dengan penawaran yang seakan-akan iPhone XS tapi tak sampai macam iPhone XS. So, korang perasan tak apa yang Apple cuba sampaikan ni? Pihak Apple secara subconsciously cuba justify kepada korang yang mana iPhone XS ini adalah iPhone yang terbaik, dan untuk mencapai tahap terbaik ini, iPhone XS ini hanya boleh dijual pada harga premium minimum sebanyak RM5,000. So, dia seolah-olah Apple cakap, kami boleh jual sedikit murah. Tapi kalau nak murah, kami tak boleh gunakan screen OLED. Kami tak boleh bagi Super Retina Display. Kami tak boleh sertakan 3D Touch. Kami pun tak boleh nak sediakan dual lens kat belakang. So, kami tarik satu. Kami tak boleh ni, kami tak boleh tu. Kami tak boleh ni, kami tak boleh tu. Tapi, kalau you all nak juga iPhone terbaik dengan harga yang lebih murah, Hana, ni, iPhone XR. Lagi main menjauh-jauh. So, sebagai jejaka ataupun wanita bangsawan yang mula rasa macam nak terdetik hati nak beli iPhone XR ni, membandingkan iPhone XR ini adalah iPhone murah yang terbaik yang ada di pasaran sekarang, korang mula tertanya, patutkah aku beli iPhone XR ni? RM4,000 kot. Kalau aku tambah lagi RM1,000, aku boleh dapat iPhone XS kot. So, akhirnya korang akan go for iPhone XS instead of iPhone XR. Dan secara subconsciously, korang akan stop complaining bahawa iPhone XS ini terlampau overpriced. Sebab kalau Apple cuba, maknanya untuk iPhone XS ni, kalau dia perlu jual pada harga yang lebih rendah, dia akan perlu sacrifice spesifikasi. Maknanya dia akan tarik itu, dia akan tarik ini, dia tarik ini, barulah boleh dapat iPhone XS yang murah. So, untuk mengekalkan spesifikasi yang tinggi macam yang terdapat pada iPhone XS tu, ha, harga minimum RM5,000 tu lah yang korang kena bayar untuk mendapatkan iPhone yang macam tu. iPhone yang terbaik, iPhone yang the best in market sekarang ni. Maka berseronoklah pihak Apple dan kosonglah dompet korang. Don't get me wrong, iPhone XR ini bagus, no doubt, memang bagus. But dengan adanya iPhone XR ni, pihak Apple sure mampu meyakinkan lebih ramai lagi peminat iPhone yang pada mulanya mungkin rasa ragu-ragu untuk membeli iPhone XS ni, untuk akhirnya membeli juga iPhone XS ni. Sebab dia rasa kalau dia spend duit untuk beli iPhone XR, macam tak berbaloi. So, dia tambah lagi RM1,000, dia dapat iPhone XS. So, last-last, beli iPhone XS juga. Maka kesimpulannya, bagi pendapat peribadi aku, iPhone XR ini bukanlah diwujudkan untuk berada pada market mid-range. Yang sebenarnya, iPhone XR ini diwujudkan untuk menjadi pencetus nurani korang untuk go for iPhone XS.
tanpa rasa ragu-ragu di hati. Apa pendapat korang tentang pendapat aku berkenaan dengan iPhone XR ni? Sila komen di bawah, okay? So guys, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.